teman-teman, selamat datang lagi di channel aku, Kinoy. Oke teman-teman, terima kasih kalian sudah klik video ini. Dan terima kasih juga yang sudah mau subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya ya. Kita lanjutin lagi main Stardew Valley. Sampai rumah kita besar, sampai pertanian kita luas, sampai ya semuanya sudah tercapai. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Aku nggak tahu nih, udah lama banget ya kita nggak main Stardew Valley. Wah, syukur banget nih hujan. Jadi ini teman-teman. Jadi wadaw, guru kenceng banget. My thoughts about as a dry desert bone. Oke, okay. I'm real thirsty for a pale. You got one regular old beer want to do. I need a pale ale. Ya, dapatnya di mana pale ale? Enggak tahu aku. Udahlah, kita lewatin aja. Oke, okay, lumayan pagi-pagi jadi kita bisa. Oh iya teman-teman, ini sekarang tuh tanggal 14. Kemungkinan nanti setelah pergantian musim ya teman-teman, aku akan coba untuk ini udah panen kah? Wih panen, kita panen. Ih, apa ini kita nih? Oh blueberry. Oh inventory penuh. Okay, ini apa sih ini? Stone floor. Oh ini bisa kecabut. Ini pasangnya di mana nih? Tadi dipasang di mana nih? Oh di sini, ngaco banget. Ya. Jadi salah. Waduh, duduknya kencang banget teman-teman. Kalian denger gak sih? Kayak ini, oh ini di sini. Loh, kok beda sih? Lalu sini. Oh iya di sini. Oke, kita panen dulu. Ye, mantap. Jiwa, widi, gokil. Oh jangan dong, jangan dimakan dong, orang mau dijual. Oke okay. Oke okay, mantap. Ini apa ini? Ini udah bisa panen belum? Belum. Oke teman-teman, jadi kali ini aku tuh mau rencananya mau ngumpulin uang sebanyak-banyaknya nanti buat kita bikin pertanian lagi. Jadi seperti kemarin target aku itu untuk bikin apa nih? Bikin ini sprinkler yang level pancurannya itu 8 gitu teman-teman. Nah itu kan akan kita dapat seiring dengan level ya teman-teman. Kalau nggak salah sih gitu ya, seiring dengan level apa skill farming kita kalau nggak salah teman-teman. Skill farming deh, iya bener deh. Jadi ya kita harus ternyata nggak bisa beli gitu loh. Jadi nggak bisa di upgrade. Jadi dapetinnya itu dengan skill farming. Terima kasih yang sudah ngasih juga yang sudah komen di. Makanya kalian sering-sering komen lah ya biar aku jadi semakin pinter. Karena jujur aja aku belum main ini tuh sampai lama gitu. Aku baru main cuma sedikit doang, baru beberapa musim. Jadi belum tahu skill apa kebutuhannya untuk apa, terus dengan cara dapetinnya ini untuk apa. Jadi gitu. Jadi buat temen yang sudah main boleh lah ya kasih komentar buat aku. Terima kasih banget yang sudah komen. Ada sih komennya di bawah. Jadi ini kita jual-jual aja teman-teman. Nah, kenapa harus dimakan? Kita jual-jual dulu semuanya aja. Semuanya aku mau jual. Gak boleh ada yang aku bawa dulu. Ini kayaknya di blacksmith. Jual aja dulu. Iron ore jangan, coal jangan. Ini stok jual ini juga. Oke nih buat makan aja deh. Lumayan. Quartz jual aja, batu nggak usah. Batu kumpulin buat makanan yang kita jual, yang makan-makanan aja. Oke, ini apa? Oh ini bibit-bibit ya, bibit-bibit. Tapi kayaknya nggak aku mulai dari sekarang deh teman-teman. Jadi ini udah cukup segini dulu. Jadi kan nanti pergantian musim, jadi biar kita mulai dari awal lagi gitu loh tanaman-tanamannya. Jadi yang ini ya sudahlah, bikin aja. Mungkin kita akan foraging aja dan sekaligus nambang-nambang teman-teman atau nebang-nebang pohonnya kita buat ngumpulin kayu atau ngumpulin batu gitu teman-teman. Jadi ini kita kumpulin. Oh ini udah mulai berantakan nih perah ini anakku ini ya. Oke okay. Udah mulai berantakan ini anakku udah apa peti-peti aku ini buat peralatan. Oke okay. ini buat batu nih seharusnya. Ini kok peralatan ada di sini. Oh iya kemarin buru-buru kali ini peralatan di sini. Ini tumbuhan nih harusnya ada. Harusnya jangan sini, ini tumbuhan di sini. Nah tumbuhan di sini, tumbuhan. Nah, tuh kan ada temennya dia. Jangan buat makan. Oke okay. Coba di sini ada nggak yang berantakan lagi? Ini apa nih? Batu kayu di mana ya? Kayu jangan
Kayu di sini nggak apa-apa lah. Kayu di sini ya. Oke, jadi taruh batu. Oh, kayaknya kita perlu kayu banyak nih. Kowal. Ini senjata. Kan taruh di sini senjata. Ini di sini. Eh, sip, mumpung hujan. Kita ngapain? Tenaga aku masih oke. Mungkin foraging aja kali ya. Kita bakalan mengumpulkan sesuatu terus kemudian kita jual. Hujan-hujan gini sih. Dan kita coba quest. Jadi untuk ininya teman-teman apa? Buat yang di apa tuh? Buat yang kita rumah apa tuh? Yang rumah wali kota, rumah yang hancur itu loh. Yang di mana ya? Di atas apa di mana ya? Yang ini bukan yang apa sih yang kita betulin rumah itu loh. Ya benar di atas ini. Nanti aja gitu teman-teman. Enggak sekarang. Oh bukan ini. Coba kita jalan dulu. Di sini ada apa? Apakah ada sesuatu? Gak ada, ini stasiun kereta buntu. Gak ada apa-apa kan, gak ada yang bisa di foraging nih, gak ada yang bisa dikumpulin apa. Di sini yo ampun sepi banget. Oke, kita turun ke bawah. Ini balai kota yang mau kita rapiin itu nanti aja teman-teman. Jadi kayaknya aku mau coba ini dulu. Aku mau coba cari tanya-tanya dulu nih apa aja yang bisa kita upgrade teman-teman. Mungkin nanti aku mau bikin peternakan atau apa. Kita sambil lihat duitnya dulu sambil kita pelajari apa aja sih yang bisa dijual. Coba sop. Ini masa ini enggak nih. Oh, kita bisa beli ini ya teman-teman. Tapi duit kita dikit banget, terus segitu doang. Jadi aku mau lihat-lihat dulu. Oh, jadi kita bisa beli peralatan-peralatan. Oke, kalender, TV, budget. Oke. Oh, ini buat tanaman. Oke. Basic log. Ini kita nggak bisa bikin basic log sendiri, teman-teman. Oke. Oh, kita udah beli beberapa ini ya. Nah, ini resep-resep ini ya, teman-teman ya. Oke, mungkin kita akan bikin resep aja kali ya daripada beli ya, teman-teman ya. Jadi wood floor. Gokil. Kita bisa beli resep ini tuh, kayu, lantai kayu, stepping stone. Oke, ini buat jalan setapak dari batu. Ini jalan setapak dari kristal. Wow, mahal sekali. Oke, ini barang-barang yang bisa kita beli. Oh, ini stone fireplace nih, bagusan ini daripada ini ya. Stone fireplace, stone stove. Oh, kalau ini stove itu kan kompor ya, stove. Oke, can be placed inside your house. Tapi kok nggak ngerti lah. Tapi modelnya begini mungkin. Oke, kita ini shop, ini belanja. Kemudian kita tanya lagi, upgrade house berapa? 10.000 gold. Kita boro-boro punya duit. Dan 450 wood. Oke. Upgrade rumah ya. Segitu harganya. Kemudian construct farm. Oh, ini yang mau kita bikin ini loh. Jadi kita mau bikin buat hewan gitu untuk peternakan kita teman-teman. Tapi kita butuh banyak uang. Jadi ya seperti yang aku bilang, besok itu aku akan full beli, ngumpulin duit buat beli bibit yang banyak. Jadi aku akan ya capek-capek sedikit buat bertani dan tiap pagi nyiram-nyiram itu teman-teman. Jadi ya sabar-sabar aja. Tapi emang permainan ini tuh emang harus sabar teman-teman cara ngumpulinnya. Butuh kayu. Oke. Ini apa nih? Barn. Oh, barn juga kalau ini buat mungkin hewan-hewan kecil kayak ayam gitu. Kalau barn ini mungkin apa ya, buat sama babi atau apa gitu ya mungkin. Ya mungkin, aku nggak tahu. Wah, ini nih sumur nih. Jadi kita ngambil airnya nggak terlalu jauh nih. Oke. Harganya 1000 gold. Apakah kita perlu ini? Kayaknya belum ya, teman-teman. Duitnya buat nanti aja lah. Wah, ini silo nih bagus nih. You allows you to cut and store grass for feed. Oh, jadi kita bisa menaruh apa tuh? Ini buat gudang makanan, rumput-rumput, grass itu rumput-rumput untuk pakan ternak gitu teman-teman. Oke, meal ini untuk crate flour. Oh, kita bisa buat terigu di sini teman-teman. Oke. Ini untuk an empty building, fill it with whatever. Oh, ini buat gudang, whatever you like. Jadi apapun yang bisa kita taruh di sini. Oke, mantap. Apalagi ini cabin, a home for a friend. Oh, jadi ini bisa buat teman, mungkin buat si apa tuh, yang si yang di apa tuh, yang kakek tua itu loh mungkin teman-teman, buat Thanos. Apalah lupa namanya.
mungkin buat dia gitu teman-teman, jadi kita bisa taruh dia di situ. Oke. Atau mungkin kalau misalnya ini main sub apa ya, multiplayer kali ya teman-teman ya, mungkin. Jadi ini juga kabin home buat teman, stable ini buat kuda pastinya ya, kuda stable. Harganya mahal-mahal banget. Wow. Slice up to 20 slime, fill water, throw and slimes will create slime ball. Wow, slime ball buat apa? Jadi ini slime hatch, kandang slime. Wow, bisa ditaruh di sini. Oke, nggak tahu. Kalian kasih komentar kalau kalian tahu. Nah ini, jadi kita bisa beli ini juga ya. Oke. Jadi kalau misalnya tempat penjualan kita penuh itu, kita bisa beli ini di sini. Oke, sip, udah itu aja. Ini move building. Kita bisa dipindahin. Pakai biaya nggak nih? Choose location. Ini gimana cara memilihnya? Choose location. Mungkin di sini. Kayaknya nggak bisa ya teman-teman. Nggak tahu udah aku caranya gimana. Mungkin karena terkurung ya. Ini kah? Nggak usah, nggak bisa lah, nggak ngerti aku. Mungkin kalau yang kita beli dari dia. Oke, nah, mungkin ya. Demolish building, nggak dong. Ini apa? Nggak tahu. Oke, teman-teman, jadi segitu aja. Oke, udah paham. Jadi apa aja yang bisa kita buat, apa aja yang bisa kita cari, apa kita beli di situ, dan butuh uang banyak, jadi kita harus nggak bisa. Pakai cangkul, astaga, kenapa aku pakai ini? Nggak ada dong, kenapa aku pakai copper pickaxe? Oke, nggak ada yang bisa dikumpulin nih ya. Aku tuh dibujuk ngeri banget sih. Ini maksud aku teman-teman, pelikan ton balai kota nih. Nanti aja ya teman-teman ya, ini nanti kita untuk melengkapinya, ini banyak banget soalnya yang harus kita isi gitu teman-teman, harus kita lengkapi tuh. Ini nih, aku sebenarnya paling males sama ini nih teman-teman, ngumpulin ikan. Susah nyari ikannya. Tapi ya emang harus dikerjain sih. Tapi mungkin kita emang tujuannya apa? Tujuannya diadain tugas itu mungkin biar kita nggak males buat skill kita gitu loh ya teman-teman. Jadi skill kita dalam mancing itu emang harus ditingkatin mungkin. Jadi ya game itu nggak basi gitu loh, jadi nggak sesuka hati. Kita foraging dulu, kita cari barang dulu. Deding, jalan-jalan hujan-hujan gitu dong, ngeri banget sih gitu depan. Wih, dapat ini dong, mantep nih nah duitnya nih. Wah, anduk siapa ini ketinggalan di sini, bisa diambil nggak? Nggak bisa diambil. Ayo burung. Dia kabur. Kita nggak bisa lari apa? Aku pengen lari lah teman-teman. Pencet dua kali kayak Minecraft tapi nggak bisa lagi. Sip, dapet ini lagi. Mantap. Duduknya kencang banget tuh pada. Tidak ada lagi. Ini setan. Inilah teman-teman. Ini adalah setan apa sih? Siapa sih namanya ini? Nggak bisa diajak ngobrol. Old mariner, if got this old amulet to sell. Old amulet to sell. I've got this old amulet to sell. Okay, but something tells me you're not ready for it yet. Enggak tahu aku. Amulet itu apa, enggak tahu. Jadi ini kalau enggak salah itu cuma muncul pas saat hujan aja, teman-teman. Ini sih katanya hantu. Hantu jual beli. Siapa namanya? Old Marine. Oke. Seram. Pulang. Kita pulang lewat bawah, teman-teman. Duduknya kencang banget. Kita pulang. Mungkin kalau ada masih aku mau masih ada tenaga, mungkin aku akan pakai buat buat
cari kayu atau cari batu lebih mahal mana ya? Batu kan bisa dijual juga kan ya teman-teman. Lebih mahal mana ya batu atau kayu? Nanti kita cari aja. Kita cari-cari barang-barang di sini. Gak ada yang bisa dijual dong. Di sini tuh kan ada itu loh. Ada toko gitu di mana ya? Aku lupa ada toko. Ois dapat lumayan. Sip. Spicy berry. Berarti ini pedes dong. Masa ada berry pedes tomat. Nah, ini dan aku nggak tahu loh ini teman-teman ini tuh buat apa ya? Jualan lah, jualan apa? Topi teman-teman. 1000 harganya mahal banget. Tidak. Kayaknya nih dia jualnya suka aneh-aneh gitu dah. Atau emang haknya sama head doang sama topi aja. Nggak tahu dah. Kita cang aja pulang ini pulang. Kok lewat sini ya? Salah dong. Ini mau kemana tahu dah. Wow. Pulang. Salah dong. Itu ada jalan tembus nggak ada kayaknya tuh. Kalau kita lihat map. Nggak ada jalan tembus. Adanya ke sini lagi, ke pulau lagi. Berarti kita emang harus ke sini lagi. Kita harus ke seberang. Alap. Aku nggak bawa pancingan mau mancing tapi. Kita ke rumah cari-cari kayu aja kayaknya. Oh, aku bawa apa? Bawa kapak. Sambil nanti aku mau cari kayu sama batu dengan jumlah yang sama, mungkin nanti kita akan lihat mahalan mana, teman-teman. Kayu atau batu. Oh iya, di sini juga nih. Oh, udah tutup ya tokonya ya. Oh, udah tutup. Pulang. Oh, ini kalau nggak salah di makanan di situ ya, makanan hewan ya, teman-teman. Iya, benar. Makanan hewan. Oke, kita pulang dulu sebentar sini. Ini banyak, Pak. Mungkin di sini aja kali ya, teman-teman ya, biar nggak terlalu jauh. Mungkin di sini cari batu dan kayu sampai energi aku habis. Mungkin aku akan cepetin aja ya buat nebang-nebang kayu. Oke lah ya teman-teman, kayaknya cuma dapat 28 berbanding 71. Nanti kita lihat aja harganya, aku lupa. Nanti kita bisa cek apa aja barang yang apa aja yang jumlah harga yang bisa kita dapat. Batu, kayu, semuanya. Tinggal ini makanan. Oke, sip. Oke, mantap. Kita tidur dulu. Udah malam juga sih. Good sleep. Kayaknya kita besok dapat duit banyak nih. Wih, level 4 farming. Kok belum dapat itu lah ya? Watering can proficiency. Oke, jadi lebih banyak airnya, nyiram airnya. Satu hope. Oh, punya jadi lebih proficiency. Oke. Ini crafting recipe iron pants. Oh, jadi kita bisa buat pagar dari besi. Oke. Apa nih? Pressure per jar ini untuk apa? Ini creating basic retaining soil. Oke, retaining soil itu untuk apa ya? Berarti coba deh kita. Oke, ini udah level 4 ya farming. Sip, mantap. Coba kita lihat di mana ya? Di order. Nah, ini dia. Wood 71 142. Oh, kayaknya berarti berapa ya 70? Nggak bisa gitu. 71 dibagi ini 142 berarti 2. Satu kayu itu 2 ya teman-teman ya. Sama dong batu juga 2 ya teman-teman ya. 2 gold ya kan 28 kali 2 berapa? Ya benar 56.
kayu juga. Mendingan kayu dong, kemana-mana kita nebang kayu langsung. Tapi sama aja sih ya. Kalau nebang kayu kan butuh berapa kali getokan ya, tok 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 gitu. Jadi kalau batu kan sekali ketuk, jeduk langsung jadi. Jadi sama harganya 2 gol. Kalau ini, oh banyak ini tuh. Lumayan loh berarti ini ya, 20 gol ya teman-teman ya. Kita ngumpulin ini aja nih. Apa nih, biji kenari. Oke, sip sip. Oh, duit kita banyak. Ini ikan tuh harganya dikit lah. Ini wah, koral mahal harganya. Teman-teman. Oke, sip. Kita banyak duit. Hari ke-15. Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Kita lihat cuaca hari ini gimana. Weather report. Welcome to Kazuya number on source of weather news and entertainment. Now weather forecast for tomorrow. It's going to be a beautiful sunny. Oh, akan bermatahari dan cerah. Coba keberuntungan kita. Is it glimmer of the future? That knowledge from the future. The spirit are very respected. They will do to their best to make your life difficult. Wow. Oke, hidup kita jadi susah. Kenapa? Oke, sip. Oh, ini panen lagi. Yang ini belum bisa dipanen dong. Belum ya. Wah, ini banyak sekali rumput-rumput liar. Ini udah bisa dipanen. Wih, kita panen jagung. Mana yang udah kelihatan? Oh, jadi perbedaannya. Oh, ada bunganya lebih banyak ini. Oke. Oke, sip. Kita panen jagung. Duit kita banyak. Kita juga punya bibit banyak sih sebenarnya. Oke. Nice. Kita panen. Oh, aku mau lihat semprotan airnya nih. Lebih banyak atau gimana? Udah level 4 kan kita kan? Mana lagi yang belum? Udah semuanya kayak. Oke. Udah semua, kita langsung jual aja lah. Jual. Ini juga biarin lah. Ini jual juga. Sip, mantap. Pagi-pagi kita sudah panen. Kita ambil peralatan. Siram. Iya, coba aku lihat. Belum bisa teman-teman tuh, masih level masih 4 siraman. Coba kita lihat. Belum tuh, masih ada belum juga teman. Wah, ini untuk apa nih? Cuts the duration of negative status effect in health. Ini untuk apa ya? Durasi negatif status. Oke. Oh, mungkin kalau kekuatan kita kalau kita diserang itu jadi lebih bisa menahan kayaknya gitu sih. Ini untuk apa? Life elixir. Wow, bahannya mahal banget. 200 energi. Mantap jiwa. Sip. Oke, kali ini aku mau siram-siram aja dulu teman-teman ya. Kita mau nyiram dulu. Coba. Sama 3 apa 4 sih teman-teman? 3 juga loh. Mungkin lebih lebih apa ya, lebih bisa lebih lama gitu loh ngisi airnya kayaknya sih gitu ya teman-teman. Oke, sip. Oke teman-teman, kayaknya aku siramin ini dulu sebentar. Renggau sih deh, habis ini langsung closing aja. Bentar ya, sabar. Kita lihat dulu di kiri. Oh, aku mau cari itu tuh. Oh, aku mau ngumpulin apa tuh yang tadi aku bilang loh, apa bibit buah kenari gitu loh teman-teman. Jadi nanti bibit buah kenarinya kita jual tuh mahal banget kan tadi. Oh, habis air coy. Si gameng mana ya? Si gameng nggak kelihatan kan nih gameng. Sekarang kalau udah terbiasa megangnya enak teman-teman. Kalau main ini pakai stick enak gak ya? Ini udah belum sih? Oh, udah. Ini udah disiram semua ini mah. Yang belum, oh ini udah. Oh, kalau yang di sebelah sini udah semua teman-teman, karena ini kalingan aja nih sprinklernya. Aku mau ambil cangkul. Nah, aku mau ambil ini nih, mau jual nih. Kok isinya beda? Kok maple ini malah? Oh, dah tuh, ini beda. Yang ngebedain apa ya teman-teman? Wow, ini bentuknya kayaknya hampir sama. Mungkin karena ketutup aja kali ya jadinya. Wah, ini udah mau hampir merambat ini, sebentar aku
ini dulu deh, rapi-rapi kebun dulu nih. Kebun kita udah rumput liarnya sudah mulai menghampiri kebun kita, teman-teman. Jadi harus kita rapi-rapi. Besi-besi-besi, wah ini juga pohonan nih. Cuh. Sekalian kan nanti kan kita persiapan mau buat ini, mau bikin pertanian yang lebih banyak ya kan. Jadi ya kerja dikit-dikit. Shuh. Ini juga. Oke, mantap. Jiwa ya, dapat segini kita jual saja lah. Jadi aku mau cepet-cepet dulu buat ini, teman-teman. Cepet-cepet dulu ganti musim sampai tanggal 28 ya. Ada lumayan 13 hari. Jadi kayaknya aku mau langsung tidur aja biar ganti hari. Oke, jadi video kita sampai di sini dulu, teman-teman. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like-nya ya. Oke, biar aku makin semangat bikin videonya lagi. Kita tidur dulu. Terima kasih. Bye. Apa?